jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini, sesuai dengan gambar thumbnailnya, Ngopeni Diecast akan membuka Majoret trailer kuda ini ya. Jadi ini adalah lanjutan video yang kemarin Ngopeni Diecast unboxing. Kemarin ya, Ngopeni Diecast mengajukan request kepada teman-teman kira-kira apa next yang akan kita review ya. Dan kebanyakan mayoritas untuk mereview Majoret trailer ini ya. Oke, kira-kira sebagus apa, sekeren apa? Ikutin terus channel yang Ngopeni Diecast. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Ngopeni Diecast, teman-teman tidak tertinggal. Langsung aja kita buka dari blisternya ya. Langsung aja gue bukanya gini aja ya. Langsung kita black seperti ini. Nah, kita langsung review aja. Nah, seperti ini ya. Keren ini teman-teman. Asli ini keren banget dan teman-teman harus wajib koleksi juga ya, punya juga nih. Nah, langsung aja kita review bagian depannya dulu ya. Kini kita copot ya. Nah, kita copot dulu gandengannya, kita review depannya dulu ya, mobilnya ini dulu. Dan ini adalah mobil Mercedes AMG G63 ya. Nah, itu kalau kita lihat di situ Mercedes AMG G63. Oke. Made in Thailand ya, Majoret. Dan untuk bannya juga ban ciri khas dari Majoret. Kemudian untuk bagian interiornya terlihat ya, karena kacanya bening ya. Ada 3 baris ya, 2 baris ya. Nah, yang bagian belakangnya ini ya, kacanya terdiri dari 3 pilar ya. Ada 3 bagian. Kemudian untuk depannya seperti ini ya, ada logo Mercy-nya ya. Kemudian lampunya Mika ya. Dan ini bumpernya menyatu dengan bodinya ya. Bodinya terbuat dari metal dan base-nya terbuat dari plastik ya, teman-teman ya. Dan untuk bagian depannya bisa kita buka kapnya. Tapi bukanya nggak bisa lebar-lebar, teman-teman ya. Cuman setengah gini aja. Jadi ya kurang maksimal lah ya, sayang banget ya, harusnya bisa sampai kebuka ke atas gitu ya. Di dalamnya itu kita bisa melihat ada mesinnya teman-teman. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, ada mesinnya ya. Dan di sini ada tulisan polisnya ya, lampunya keren banget nih, lampu polis ya. Dan untuk samping kanan seperti ini ya, sama dengan samping kirinya ya. Ini ada 2 pintu di sini. Handle pintunya juga ada itu ya, detail handle pintunya ya, detailnya keren banget ya, bumpernya juga ada detailnya, grillnya juga ada detailnya ya. Terus kemudian di sini ada sirenenya ya. Untuk warna keseluruhannya warna putih, dan untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya, ada detail lampunya ya. Kemudian di sini ada tulisan G63 dan di sini ada tulisan Mercedes, dan sini ada logo Mercedesnya. Ceritanya ini bannya teman-teman ya. Kemudian di belakangnya sini ada wipernya. Nah, tuh ya, keren banget tuh ada wipernya. Dan ada spionnya ya. Widih, keren banget ya. Dan lagi-lagi kalau Majoret itu kalau di custom enak bener teman-teman ya. Dan di sini tuh rivetnya cuma satu. Kemudian di belakangnya tuh pengkait. Gimana kalau kita custom jadi mobil polisi Indonesia teman-teman? Jadi Brimob ya, atau pasukan berkuda gitu ya. Keren, keren, keren ya. Kita nanti coba kita custom. Oke, kita sekarang review bagian gandengannya teman-teman ya. Dan ini adalah ceritanya gandengan trailer kandang kuda ya. Di sini tulisannya polis dan di sini ada gambar kuda gitu. Ya, kemudian ininya tuh terbuat dari plastik ya teman-teman ya. Dan di situ ada tulisannya
apa tuh? Majorette ya, made in Thailand. Kemudian ini lisensi dari Jerman ya, teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, keren nih gandengannya ya. Dan untuk samping kanannya seperti ini. Ada tulisannya Polish juga di sini ya, dan bannya juga rollingnya lancar nih teman-teman ya. Keren ini. Dan ini bisa dibuka. Nah, kudanya bisa keluar teman-teman. Ada kudanya. Nah, cakep kudanya, warnanya putih ya. Cuman ada satu. Nah, ceritanya kudanya itu ya ini ya. Jadi ceritanya kalau polisi itu ada polisi berkuda ya, biasanya untuk menangani huru hara atau yang biasanya untuk yang ya humanis-humanis gitu ya. Polisi humanis pakai kuda ya. Untuk ratingnya mobil Mercedes-Benz G63 polisi ini Ngopeni Dekes rating 8,5 karena ada dua part yang bisa dibuka ya. Di sini ada cup yang bisa dibuka, kemudian di sini belakangnya trailer yang bisa dibuka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Ngopeni Dekes, teman-teman tidak tertinggal. Jika teman-teman menyukai video ini, klik tombol like-nya. Dan di-share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!